warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sebesar-besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita sebagai seorang hamba atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama beribadah, menyembah, mendekatkan diri serta memuji-muji nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak menyebut nama-Nya melalui zikir kita. Dan tak lupa pula kita senantiasa bersalawat atas junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta ini. Adapun isi inti pencerahan atau penyejuk hati yang ingin saya sampaikan dengan tema manusia itu seperti sebuah buku. Manusia itu seperti buku. Halaman depan adalah saat lahir, halaman belakang adalah saat kematian. Tiap-tiap lembar adalah tiap-tiap hari dalam kehidupan yang kita lakukan. Sekali tertulis tidak akan bisa diubah lagi. Sehari terlewati tak bisa terulang lagi. Tetapi seburuk apapun halaman sebelumnya, masih tersedia halaman selanjutnya yang putih dan bersih. Sekeruh apapun hari ini, masih ada hari esok yang cerah. Maka tulislah buku tersebut dengan hal-hal yang baik, sehingga buku tersebut isinya sangat-sangat bagus. Lalui hari-harimu dengan kebaikan, sehingga hidupmu indah untuk dikenang. Sekian dan terima kasih. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbuat kebaikan setiap hari yang kita lalui, sehingga hidup kita ini indah untuk dikenang. Dan jangan berhenti untuk berbuat kebaikan, karena tak ada salahnya jika kita berbuat baik. Dan yang perlu dipahami bahwa hidup manusia itu ibaratkan buku yang halaman depannya adalah saat lahir dan halaman belakangnya adalah saat kematiannya. Karena tiap-tiap lembaran halaman adalah tiap-tiap hari dalam kehidupan yang kita lalui. Maka senantiasalah berbuat amal kebaikan dan amal ibadah
Karena itu semua bekal kita untuk menuju akhirat nanti. Karena sekeru apapun hari ini, masih ada hari esok yang cerah. Maksudnya, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, masih ada hari esok untuk memperbaikinya. Maka jangan menunggu hari esok untuk bertobat. Kalau bisa hari ini, kenapa menunggu hari esok? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Bertobatlah. Lakukanlah kebaikan agar hari-hari kita lalui terasa nyaman, tenang, damai, sehingga hidup kita ini indah untuk dikenang.